Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman aku yang ada di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Di sini aku mau berbagi pengalaman tentang mengupload video ke YouTube, seperti video yang tentang rekam layar game Mobile Legend. Itu kalau kita masukin ke YouTube, kalau kita mau jadi partner YouTube, saat kita daftarin monetisasi itu tidak akan lolos, tidak disetujui monetisasi karena sudah melanggar. Jadi nunggu 1 bulan lagi baru bisa diajukan monetisasi lagi. Jadi alangkah sayangnya teman-teman, kalau kita masukin tentang game Mobile Legend. Jadi saran saya, lebih baik masukin video hasil rekaman sendiri atau video yang belum pernah dimasukin orang lain di YouTube. Video yang tidak mengancam, video yang tidak membahayakan, video yang ya yang bagus-bagus aja lah. Jadi gitu teman-teman, kalau kita masukin video tentang lagu-lagu orang lain juga itu percuma karena akan klaim hak cipta. Bisa jadi saat kita daftarin monetisasi itu tidak akan disetujui juga kalau kebanyakan pemirsa. Itu caranya. Jadi main YouTube ini gampang-gampang susah ya. Antara kita buat hobi atau kita buat terkenal diri kita, sama ditambah lagi tidak munafik itu mungkin bisa jadi buat cari uang di YouTube ya.